Halo, jumpa lagi dengan channel Ivan Blackwater. Mudah-mudahan Anda selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan diberi kesehatan dan ketabahan kalau lagi menghadapi masalah ya. Pada perjalanan kali ini kita menuju Moro Labuh ya. Untuk posisi terakhirnya sekarang udah melewati Danau Kembar atau Danau di atas, Danau di bawah ya. Oke guys, untuk jalan ini untuk akses nggak begitu bagus, cuman bisa lah, nggak begitu jelek-jelek amat. Dan pemandangannya pun terlihat bagus, cuman agak ngeri juga guys kalau untuk daerah sini. Soalnya sebelah kanan itu jurang ya, dan sebelah kirinya perbukitan. Harus kewaspadaan yang tinggi kalau untuk melewat sini. Untuk jalan ini sendiri, Jalan Raya Padang dengan Surian ya, yang menghubungkan sampai ke Kaiwaru atau daerah Jambi sana, itu bisa dihubungi lewat jalan ini. Oke guys, selamat menyaksikan aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, yang namanya channel Ivan Blackwater. Kita lanjut. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Untuk di daerah ini, untuk masyarakatnya pada umumnya bertani guys, bertani sayuran, dan biasanya untuk, tapi udah kelewat ya kalau untuk jualan markisanya. Dan juga untuk daerah ini harus hati-hati juga di waktu musim hujan guys, soalnya sering longsor, sering untuk akses jalannya pas lagi musim hujan itu untuk jalannya sering tertutupi kayak banjir bandang begitu. Soalnya untuk di daerah ini banyak juga untuk menghasilkan koral ya dari perbukitan sana itu, jadi penambang-penambang itu banyak. Jadi itu kadang-kadang sering longsor untuk daerah sini. Tapi untuk daerah yang kita lewati sekarang ini aman-aman saja, lantaran agak landai ya. Dan untuk perkebunan petani aja yang kelihatan. Tapi untuk di depan sana itu menjelang Surian, jalannya itu memang agak jelek ya. Sebenarnya jalan itu nggak jelek, tapi lantaran pernah terjadi longsor aja, makanya nggak begitu mulus ya. Oke guys. Lanjut pantau terus untuk perjalanan kita di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you.
Oke, guys, sejauh ini untuk perjalanan kita lancar-lancar dan aman-aman saja. Cuman untuk akses jalannya yang sebenarnya sih tidak begitu menghalangi sekali ya. Antara bekas-bekas kikisan air untuk di sepanjang jalan itu. Tapi untuk pemandangannya kan bagus, guys. Dan anak sekolah yang mau berangkat ke sekolah. Kebetulan kita di sini lewatnya sekitar jam 7:30 ya, kita masuk pagi di daerah sini. Soalnya tadi kita sarapan di Solo ya. Dan untuk pemandangannya, guys, bagus sekali itu di daerah ini, itu panorama alamnya itu. Walaupun jalannya kecil, tapi itu bukan untuk kewaspadaan mengendara, itu selalu ditingkatkan, wajib itu. Oke, guys, pantau terus untuk perjalanan di Pandai Patri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, yang namanya channel ini. Kita jalan santai aja, lanjut lagi. Oke, guys, kita udah sampai di penghujung video. Silahkan komentar di bawah ya, bagaimana pendapat Anda tentang jalan kita ini yang dilewati. Dan kalau untuk mau lewat sini ya, kewaspadaan itu harus ditingkatkan untuk sementara waktu. Seperti ini kita udah sampai di Surian buat sementara. Sementara perjalanan kita kan masih jauh ini. Jadi selalu waspada, oke? Hey there, subscribe to my channel. And also press this bell icon.